pingpong. Bola pingpong ya, bola pingpong. Yuk kita main pingpong. Bola pingpong ada. Ini kan dulu nih kalau pakai yang tukang foto juga dipasang masker, takut nanti dia terekam sini. Siapa yang nomor 6 aja?
cover teman-teman. Makin kecil ya. Nah, jadi ini. Jadi gitu ya. Jadi semakin banyak kumparannya itu magnetnya semakin besar. Kemudian semakin banyak baterainya, coba kita tambah 3 baterainya. Kemudian ininya kita tambah jadi 5 liternya. Masih ini enggak ya? Enggak sanggup. Ya atau 2 aja enggak apa-apa, itu aja dulu. Kurang nih. Kemarin berapa 15 cm saya suruh ya? Kurang nih, Bu Tin. Saya suruh 15 cm kemarin . Iya, 15. Ini berapa 5? Ini berapa cm? Ini lebih. Lebih ya? Hampir 30 cm. Iya. Kurang ya? Itunya atau yang di sini ada kawatnya nih. Kuat ya? Ya kuat kan? Kuat jadi baterainya. Jadi intinya makin banyak lilitannya dan makin banyak baterainya, kekuatan magnetnya semakin besar. Oke, berarti itu ini bahannya berbeda nih. Coba bahannya apa aja? Ini tembaga. Pemuaian tak cara. Ke sana. Kalau tadi. Apa Pak? Spesial tadi. Spesial. Tinggal di mana? Ini kan berapa nih? Ini besi. Yang besi yang ini ya. Ini besi. Coba yang besi. Kan ada 4 nih kan. Dia ada 3 cuma. Kemudian bawahnya apa lagi? Tembaga. Ini tembaga. Kuningan enggak ada. Aluminium. Ini aluminium. Berarti ada hanya 3. Ya, sekarang kita coba praktekkan ini. Ya, ada 3 cuma. Jadi kita fokusnya kepada lilin ini. Mana di antara lilin ini nanti yang lebih cepat habis ya. Berarti itu yang paling kita tentukan urutannya. Kita sama pesan kan Bu. Iya. Sama apanya dulu. Ya. Nanti pelakuannya juga harus sama kan sampai itu kan itu ya. Dan sama pesan. Ya. Ya. Terus ini dia agak aman gitu. Nah, kita pastikan ini kipas itu matikan dulu. Matikan pipanya dulu, pengaruh. Enggak lari. Matikan pipanya dulu. Biar cepat aja, Pak. Cepat dulu. Kita pastikan ini perlakuan apinya sama. Ya, udah sama kira-kira. Nah, sekarang kita tengok waktunya. Mulai. Nah, coba bapak berapa menit gitu ya? Tidak perlu hitung waktunya. Pakai stopwatch juga bisa. Nah, kita lihat. Fokus pada lilinnya, mana lilin yang paling cepat mencair. Ya, nah, ini udah mulai nih. Berarti yang paling bagus untuk apa? Berarti tembaga ya. Yang nomor satu. Ya, nomor satu. Ya, nomor satu buat satu tembaga. Nomor satu ya, berarti nomor dua apa gitu. Nah, nomor dua apa? Aluminium. Aluminium, berarti nomor dua aluminium. Ini malah enggak. Sebenarnya ini mulai. Ya, itu enggak. Pertama nih. Ini nomor dua, berarti nomor tiga. Nomor tiga. Jadi kalau kita urutkan, berarti yang paling bagus ya. Apa namanya? Ini apa namanya? Paling cepat ya. Untuk merambat panas. Ya, ini mencair pertama, ini ya. Tembaga. Ya. Tembaga. Ya. Aluminium. Kertas ini. Ya. Oh ya, di apa kertas dia? Kertas jelek. Nanti. Kamu apa? Kamu apa? Ujung ya. Apa pak? Pesel tadi. Spesial. Tinggal di mana? Belum. Spesial.
Kan ada 4 nih kan, dia ada 3 cuma. Kemudian bawahnya apa lagi? Tembaga. Tembaga, ini tembaga. Kuningan. Kuningan nggak ada? Aluminium. Nah, ini aluminium. Berarti ada hanya 3? 3. Ya, sekarang kita coba praktekkan ini. Ya, ada 3 cuma. Jadi, kita fokusnya kepada lilin ini. Mana di antara lilin ini nanti yang lebih cepat habis dia. Berarti itu yang paling kita tentukan urutannya. Ini kita sama pesan kan dulu. Sama apanya dulu. Biar nanti pelakuannya juga harus sama. Kan sampai itu kan itu. Ya. Dan ya. Ya. Sama pesan. Ya. Ini terus nih dia agak aman sih. Nah, kita pastikan ini kipas matikan dulu. Pastikan pipanya dulu pengaruh. Enggak lari. Pastikan pipanya biar cepat aja, Pak. Cepat dulu. Cepat. Kita pastikan ini perlakuan apinya sama. Ya, udah sama kira-kira. Nah, sekarang kita tengok waktunya. Mulai coba lokal berapa menit gitu ya. Dari waktu itu nih waktunya pakai stopwatch juga bisa. Nah, kita lihat fokus pada lilinnya, mana lilin yang paling cepat mencair ya. Nah, ini udah mulai nih.